Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, habis siapa bos? Ini Jigsaw, main tank. Bos bengkel motor baru beli Jigsaw. Jigsaw merek Meltang. Berapa duit bos beli? 200.000. 200.000. Di? Lazada. COD. Ini tipenya tipe mana enggak ada? Meltang Jigsaw SH29. Mesin potong triplek. Hey bos, buka bos. Nih bos Inur namanya. Bos Inur, bos bengkel CS motor. Mobilin. Wes. Ya, Bang. Meltang tipe SH29. SH29 Meltang Jigsaw. Kita buka dulu. Di dalamnya ada unit Jigsaw-nya. Manual book, terus ada spare karbon brass, sparenya dapat dua. Ini model matanya Tiseng, model Tiseng bos. Quality enteng banget, terus kecil. Mana ini? Kecil lepas. Jadi untuk mounting matanya dia pakai kunci L agak kurang praktis, bisa keras banget. Nih ada teman gua nih, joki nih, Mister Bodok. Nih joki andalan ini kalau ngetes motor. Hei dok, unboxing dulu dok. Siap. Agak kurang ringkas kalau pakai apa kunci L gini. Beda sama Rio itu pakai quick release jadi enak buat gonta-ganti ininya. Mana matanya? Untuk masang atau bongkar blade-nya ininya harus dilepas nih, biar gampang. Jadi
jarang lepasnya gini nih. Jadi tekan ke bawah. Tuh. Baru gampang pasang plate-nya. Jari yang kecil lebih panjang. Lebih panjang. Nah, yang ininya panjang. Oh iya. Masih kayak ini sombun ya? Apa? Langkah ini? Ya sombun. Soalnya kalau kecil panjang pasti enak. Enggak. Kalau gua punya gua tuh di dalam nyablet. Jadi betah. Jadi perempuan pun mana juga betah. Begigi ya? Iya. Enggak begigi. Udah nyampe dalam nyablet dia apa gitu. Lagi unboxing ngomongin jorok. Astagfirullah. Agak rumit, agak ribet. Jadi si matanya ini nggak masuk ke dalam ini nih, nggak masuk ke dalam. Jadi cuma ditekan sama bagian ininya nih. Udah. Terus ininya nih bagian guide-nya. Lightnya dia bisa disetting. Bisa disetting. Tuh, mau dekat mau jauh. Jadi harus kita deketin dulu baru dingin. Baru dipasang lagi. Watt 2800 RPM, 55 mili. Jadi stroke-nya ini 55 mili. Dalaman ininya nih. Nih speknya. Gak ada settingan pendulumnya. Mau miring atau apa? Miring lurus. Gak ada settingannya. Ini tempat kunci ela di sini. Mana kayu? Gak ada speed controlnya juga. Jadi begitu kita tekan langsung high speed. Bergetar juga tuh. Getarannya cukup tinggi juga. Lumayan. Ini ada apa namanya? Vakum buat empat gajian ya. Hah? Ngukirin aja tuh potong. Secara build quality ya barang-barang 200 ribuan. Barang 200 ribuan. Ini platnya juga plat kayak plat apa namanya? Kayak plat asal-asalan, kayaknya tak asal-asalan. Ini yang saya kurang suka dari Miltank ini sistem penguncian blade-nya. Jadi kurang praktis, kurang ringkes. Kalau Ryu itu kan ada quick release. Jadi kalau ini kurang praktis. Kemudian juga ini blade guide-nya juga nggak lurus, nggak pas. Ya, barang 200 ribuan kita harus banyak maklumin. Mana meja dipotong? Oke, balok lah. Enggak ada balok. Taruh. Shit, apaan aja dipotong? Getarannya, bro. Bergetar banget getarannya. Kurang halus, jadi kayak balan apa namanya, balan bandulnya kayaknya kurang
kurang balan, jadi getarannya berasa banget. Ini di boxnya ini 230, 50, 60 Hz, 2800 RPM, 550 Watt. Oke, jadi secara review barang 200.000 ya, untuk kerjaan iseng-iseng boleh lah, tapi kalau kerjaan berat agak sanksi karena build quality-nya udah kelihatan banget. Dari perputaran mesinnya juga getarannya lumayan. Eh, ada gorengan. Masa lo. Belum bandulan juga itu mesinnya. Ada gorengan, ada kopi. Jadi nih ente beli buat apaan, Bos? Buat iseng, buat iseng. Buat lehernya mau kirin, buat motong lehernya mau kirin. Buat pajangan katanya. Buat motong ikan arwana. Buset, motong arwana pakai jigsaw. Jadi beliau ini mulai mengumpulkan alat di rumah. Perlu bawa alat di bengkel. Rencana sih mau buka tempat sunda. Di kanan. Buat menarikan. Kita lihat dari getarannya kelihatan kan, terus suara mesinnya juga. Jadi bagaimana? Ya lumayan lah harga segini. Harga 200.000. Daripada gaji manual capek. Betul, betul, betul. Dari, jadi kita ngeliat harga ini daripada. Kita ngambil Mailtank ini dengan prinsip daripada motong pakai tangan. Pakai mesin lebih ringan. Jadi kira-kira gitu aja. Unboxing, tes dan review singkat. Agak terkesan iseng-iseng juga sini kayaknya. Jadi kira-kira gitu aja ya, maklum lah, barang murah daripada pakai tangan, mending pakai mesin. Walaupun dari segi kualitas, tapi kalau dari segi fungsi udah cukup lah. Kalau dari segi kualitas kita nggak bisa banyak berharap dari harga 200.000. Oke, kira-kira gitu aja, review singkat, review iseng-iseng. Semoga ada informasi yang bisa diambil. Jika bermanfaat, silakan di-share. Jika tidak bermanfaat, abaikan saja. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.